Kau melihat sungai berliku, bukit berbaris, hutan terbentang. Pernahkah kau mendengar satwa bernyanyi di gelap malam bertabur bintang? Saya sedang berada di salah satu desa yang ada di Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi. Dan sekarang saya bersama paman yang ada di sini itu ingin mencari yang namanya ikan sebagai makanan sehari-hari yang bisa kita ambil dari sungai di sekitar sini ya teman-teman ya. Dan kita sekarang ingin memasang pukat atau jaring, dan nanti juga ketika di malam hari kita ingin menjala seperti itu. Nah, bagaimanakah proses pemasangan pukat ini dan proses menjala, dan apakah nanti kita berhasil mendapatkan ikan? Kita lihat saja. Yang pasti kita optimis, selalu berdoa semoga mendapatkan hasil yang terbaik, teman-teman. Oke, yuk kita lihat bagaimana proses mencari ikan di dalam hutan Kalimantan, teman-teman. Tetap bersama saya di Rimba Borneo. Yang tercurah deras dan menganak sungai, ku rindu pekat malam berteman rembulan dan bintang gumintang. Semua tersisa hingga nanti. Oh, mungkinkah ku rindu dinai hujan yang tercurah deras dan menganak sungai, ku rindu mekar teman rembulan dan bintang gumintang. Ku rindu rinai hujan yang tercurah deras dan menganak sungai. Sebentar lagi kita selesai untuk masang jaring, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan istirahat sebentar. Kita bakar-bakar api untuk mendinginkan, menghangatkan badan maksudnya. Lalu kemudian kita cek di malam hari untuk jaring yang kita tebar tadi. Oke, jadi beginilah suasana di dalam hutan Kalimantan. Jadi teman-teman ya,
hutan yang masih lestari, alam yang masih indah seperti ini itu sangat berharga teman-teman. Karena untuk membangun ulang seperti ini itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa ratusan hingga ribuan tahun agar ekosistem bisa kembali seperti sedia kala seperti ini. Dan untuk membangun ulang hutan di Kalimantan itu sangat sulit ya teman-teman ya. Kenapa? Karena Kalimantan itu adalah pulau yang sudah sangat tua, sehingga untuk mengembalikan ekosistem seperti semula itu akan sangat sulit karena tanahnya itu sudah tidak sesubur daerah-daerah lain. Sehingga apabila ada satu ekosistem yang rusak, maka tanah yang ada di sekitarnya itu akan menjadi tandus teman-teman. Karena lapisan tanah di Kalimantan ini hanya beberapa senti saja yang subur, dan di lapisan bawahnya itu adalah tanah yang tidak bisa ditembus oleh akar karena banyak mengandung iron oxide atau karat ya seperti itu, atau jenis tanah oksisol. Itu sangat buruk buat tanaman teman-teman. Maka dari itu ketika hutan Kalimantan itu terkelupas, permukaannya ya, hutannya akan berubah segera menjadi daerah yang gersang dan panas teman-teman. Bahkan tanaman pun enggan untuk tumbuh di situ. Ya saya harap hutan di Kalimantan terus lestari dan kita bisa menikmati ini terus hingga ke anak cucu. Oke teman-teman, setelah kita pasang semua jaring, sekarang kita ngumpulkan kayu bakar. Kita bakar di sini. Kita posisinya berada di pinggir sungai teman-teman ya. Dan baju basah, semua basah. Tapi sayangnya tidak bawa ganti, jadi kita harus bisa melawan dinginnya malam seperti itu. Dan mau bikin api unggun di tengah hutan, di pinggir sungai, dan ide yang jelek ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjut dulu mau bantu-bantu bikin dan nyari-nyari. Bikin api unggun di malam hari. Semua cerita saja. Jadi teman-teman, untuk membuat kayu bakar ya di hutan agar mudah untuk terbakar pada saat awal, jadi kita harus mengiris kayu kecil-kecil seperti ini seperti tadi. Nah, jadi nanti ini adalah kayu yang akan terbakar pertama kali sebelum kayu-kayu yang lain itu terbakar teman-teman. Jadi teknik bagaimana kita untuk bisa membuat api di hutan itu juga sangat penting teman-teman ya. Dan pengetahuan kita untuk itu akan sangat dibutuhkan apabila memang kita berada di tempat-tempat seperti ini. Jadi jangan malu untuk bertanya dan berguru kepada orang yang lebih ahli teman-teman. Oke, sekarang sudah siap untuk bikin api unggun teman-teman. Oke, jadi karet itu sangat penting untuk menciptakan api yang tahan untuk awal-awal ya teman-teman ya. Bisa kita lihat, jadi apabila kalian memiliki bahan-bahan dari karet ketika kalian berada di hutan, maka jangan dibuang teman-teman. Itu bisa dijadikan alat untuk menghidupkan api seperti itu, karena api memakan karet itu lama dan sangat bermanfaat untuk membakar kayu-kayu kecil. Apabila kita menggunakan korek, maka korek kita akan lebih riskan untuk rusak teman-teman. Nah seperti itu, kita lihat apinya langsung bisa nyala dengan baik. Setelah api-api kecil nyala dari ranting-ranting kecil, maka kita masukkan kayu-kayu yang lebih besar yang ada di sana. Dan begitulah proses pembuatan api unggun di hutan Kalimantan. Ini ahli berburu, ahli survival, ahli memasak, pokoknya ahlinya ahli lah. Nah, kalah profesor di kampus-kampus. Pak Dul kalah. Ahlinya ahli, core of the core. Nah, namanya Ose. Jadi kalau pergi ke hutan bawa paman ini, maka hidup kalian akan terjamin teman-teman. Terjamin menderita. Perolehan jala pertama teman-teman. Ini masih keluarganya ikan catfish ya, dan mirip sama ikan baung atau ikan patin, tapi dia berbeda. Oke.
ikan semah. Satu, dua. Ini ikan semah, Bal. Cepat. Oke, ikan masher, bro. Ikan pertama kita adalah ikan masher. Bisa kita lihat di sini, yo. Jangan dilepas. Aman kan? Nah, ini adalah anakan ikan masher, teman-teman. Untuk indukannya sendiri bisa sampai puluhan kilo yang sudah nenek-nenek lah ibaratnya ya. Ini kategori remaja lah. Oke. Yuk. Itu dapat satu lagi. Oke teman-teman, jadi kali ini kita dapetin barang ikan. Ini udah semua ya. Nah, jadi inilah yang kita dapat. Ada ikan dungan, beberapa ikan semah, ikan patik juga ada. Oke, jadi inilah hasil kita mukat atau jarut ikan malam ini.